Dengan diantar dua orang petugas dari Dinas Sosial, Aji, warga binaan Panti Sosial Bina Insan Bangundaya Cengkareng, mendatangi pos sektor pemadam kebakaran sektor Cengkareng, Jakarta Barat. Kedatangan pemuda berusia 23 tahun ini meminta bantuan untuk melepaskan 3 buah cincin yang melingkar di jari manisnya. Hanya membutuhkan waktu selama 10 menit, 3 petugas damkar berhasil memotong 3 cincin metal milik pemuda PMKS itu dengan mesin Gerindra Mini. Selain cincin, petugas juga memotong anting di telinga Aji dengan tang karena dianggap melanggar peraturan panti. Itu untuk minta dievakuasi, ya. Itu ada cincin di jari manis 3 buah dan minta evakuasi anting juga 1 ya sebelah kiri. Proses evakuasi cincin oleh petugas pemadam sektor Cengkareng ini merupakan kali kedua yang dilakukan. Setelah 2 hari sebelumnya juga melakukan pemotongan cincin milik seorang wanita asal Kalideres, Jakarta Barat tanpa dipungut biaya.